mobil-mobil ini adalah mobil-mobil kendaraan dinas dari pejabat. Selamat siang Tribuners, saya masih berada di Kabupaten Bolamongondo dan kali ini ada pemandangan menarik, tepatnya di belakang kantor bupati Bolamongondo. Ya, di belakang kantor bupati Bolamongondo ada beberapa mobil. Ada puluhan mobil yang sudah rusak. Seperti kita lihat di sini. Ini ada mobil-mobil yang sudah rusak. Nah, dahulu mobil-mobil ini adalah mobil-mobil kendaraan dinas dari pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Bolamongondo. Kita lihat, ini adalah kantor bupatinya. Kurang lebih ada 30-an mobil yang sudah rusak dan terparkir di sini. Ini adalah mobil-mobil tersebut. Pemerintah tidak bisa menghancurkan mobil ini karena mobil ini masih terhitung aset dan nanti ketika nanti ada perhitungan pemeriksaan dari BPK bahwa ini adalah aset yang tertinggal, ini adalah plat merahnya. Nomor DB-nya keren, DB2003DF. Khusus Kabupaten Bolmong memang platnya dimulai dari huruf D. Ini. Ini mobil puskesmas. Ada yang merek Kijang. Ini mobil puskesmas. Mereka sudah seperti besi tua di belakang sini. Ini ada mobil-mobilnya. Bahkan ada yang sudah tidak ada bolanya. Bolanya sudah dicopot. Tapi paling banyak mobil yang rusak hari ini mobil-mobil yang keluaran tahun 2000-an. Nah, selain mobil dinas tersebut, ada juga mobil dump truck yang di sana. Yang terkesan seperti besi tua. Ini dia. Ini adalah kantor bupati. Ini ada mobil-mobil.
mereka sudah tidak bisa digunakan. Ada mobil pengangkut sampah. Dan yang di pojok sana ada mobil bus yang sudah rusak dan sudah layak dijadikan besi tua. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu di live report selanjutnya.